Suara selamat siang. Saya Perandus Tanggang Green Beta TV. Hari ini kita berada di SD Negeri 386 Sogogogong Kecamatan Pangururan dalam rangka kegiatan berbagi dari Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol pada para anak SD, yaitu khususnya berbagi makanan bergizi. Nah, di sini ada para masyarakat mewakili Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol dari Jakarta yang baru saja melakukan kegiatannya, dan juga ada para guru, kepala sekolah dan komite sekolah, dan juga para rombongan Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol. Baik, boleh tahu Mang, ini kegiatan hari ini apa saja yang dilakukan? Silakan. Ya, terima kasih. Hari ini kita melakukan pembagian penambahan gizi buat anak-anak di SD Negeri Sogogogong ya. Iya. Semoga dengan pembagian ini, dan juga intinya sebenarnya adalah motivasi dari keluarga kita untuk anak-anak ini, dibarengi dengan satu keinginan nantinya anak-anak ini punya mental yang lebih baik ke depannya setelah acara ini, dan mudah-mudahan acara ini juga bisa berlanjut ke depan hari untuk di waktu aku yang akan datang. Baik. Nah, ada juga Amang Sintua Nurdin Stanggang ya, dari Jakarta langsung nih datang untuk kegiatan ini. Ya. Nah, apa semangatnya Amang untuk melakukan kegiatan ini? Terima kasih Pak Fernando. Jadi Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol ini sifatnya hanya membagi. Iya. Mendidik anak-anak, mendidik kita dari anak sendiri. Iya. Tahu merasa empati kepada saudara-saudaranya dengan berbagi sedikit. Iya. Jadi kita mengharapkan dari Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol ini tidak, jangan menilai dari nilai berapa itu. Iya. Tapi kasih sayang itu yang bisa kita keluarkan kepada anak-anak ini, dan anak-anak ini akan mungkin berbuat sedemikian supaya ada rasa empati, ada rasa sayang kepada sesama. Iya. Dengan berbuat begini, saya yakin anak-anak kita akan bertumbuh di dalam perbuatan lebih baik, apalagi ditambah iman. Yang ada dari, semangat untuk berbagi ya. Ada semangat berbagi. Jadi walaupun berbagi sedikit, tetapi dengan hati yang ikhlas pasti jadi semua. Jadi itulah semua moto daripada Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol ini. Baik. Nah, hari ini apa saja yang dilakukan pembagian di SD Negeri 36 Sogogogong? Pada hari ini yang dikasih dengan bekerja sama dengan Pak Provinsi Tangan di sini, kita membagi penambahan gizi, ya, telur, susu ya. Iya. Nah, jadi saya cuma mengharapkan ya, tadi kacang hijau, buah kacang hijau ya. Kacang hijau. Kita hanya mengharapkan bahwa yayasan ini memotivasi membagi. Iya. Itu aja intinya. Paling utama ya. Paling utama itu. Jadi baik, kalau anak kita bisa membagi, berarti kedirian sesamanya akan bisa ke depan gitu. Baik. Ada juga ini Ibu Ria Gurning nih yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan di Yayasan PTP, dan juga aktif dalam kegiatan aksi sosial sebagai bagian daripada pemerhati sosial budaya Samosir. Bagaimana Bu Ria melihat ini? Saya secara pribadi terima kasih kepada Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol yang tidak jemu-jemu ya berbagi kasih di Kabupaten Samosir ini, seperti yang disampaikan Pak Roy Tanggang tadi dengan Pak Sutua Nurdin, ya, bahwa Yayasan Pertokohan itu bukan melihat dari nilai yang diberikan, tapi kita diajak untuk memberikan berkat kekurangan kita, belajar berbagi kasih buat sesama, dari hal kecil baru bisa ke besar. Jadi saya juga apresiasi juga buat kepala sekolah, yang saya baru tahu ini ada sekolah di sini, dan memang sangat memprihatinkan. Dan saya tadi ada mendengar dari komite orang tua ya, bahwa harusnya adalah SD ini menjadi salah satu SD prioritas di Kabupaten Samosir ini. Kenapa saya sampaikan? Karena ini adalah awal dari tempat pariwisata. Baik, baik. Baik, terima kasih. Ada kepala sekolah sini, Mang Pardi Stanggang ya. Gimana Mang Pardi Stanggang melihat Yayasan PTP yang terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan hari ini ada di sekolah Bapak? Apa pesannya ke depan dan harapannya? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Radio Green, yang juga kepada Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol, dan khususnya kepada Ibu Ria yang memperhatikan sekolah ini. Sekolah ini memangnya belum layak atau tidak layak lagi, karena bangunan dan khususnya atapnya sudah rapuh, apalagi bagian dalamnya yaitu asbesnya. Kami mohon dengan kehadiran Yayasan Pertokohan Tanah Ponggol ini,
inilah membawa SD 36 Siwung ini menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Samosir supaya hendaknya sekolah ini dibangun, karena sekolah ini merupakan tempat wisata di Kabupaten Samosir, khususnya adalah Hairangat. Ya. Saya memang baru 1 bulan di sekolah ini. Oh, baru sini ya? Baru di sekolah ini, yaitu pindahan dari sekolah SD 18 Parkurasan. Pertama kali saya datang kemari, saya tidak betah sebenarnya. Saya tidak betah melihat bangunan dan keadaan di sekolah ini. Tetapi dengan mengundang orang tua, komite dan lain sebagainya, maka dalam 2 minggu ini saya perbaikilah sekolah ini dengan cara mencat. Itu pun yang dari luar yang lebih bagus. Dan tujuan kami sebenarnya bersama dengan komite supaya sekolah ini menjadi sekolah pariwisata atau tempat yang bisa dikunjungi oleh pariwisata yang datang dari luar. Maka sekolah ini nanti akan kami usahakan. Nah, tetapi kami usahakan dengan cara membagusi yang dari luar, yaitu dengan cara mengecat. Tetapi dengan bangunannya kami tidak mampu. Untuk itu kami memohon kepada Yayasan Pertukuan Tanah Ponggol, khususnya kepada Ibu Ria Gurni, karena Ibu ini adalah sebagai yang pemerhati sosial di Kabupaten Samosir, supaya aspirasi ini disampaikan kepada pemerintahan Kabupaten Samosir, khususnya kepada Dinas Pendidikan. Demikian, terima kasih. Kami dari pihak orang tua anak-anak sekolah SD 36 Sungguh ini sangat-sangat berharap kepada pemerintah setempat sama pendidikan. Karena anak-anak kami ini kami lihat nggak layak ini dari segi bangunan. Nah, supaya tolong diperhatikan, karena ini daerah pariwisata. Iya. Karena daerah pariwisata ini supaya layak dilihat masyarakat umum. Iya. Nah, ini harapan kami daripada orang tua murid. Iya. Kepada pemerintah setempat sama Dinas Pendidikan supaya diperhatikan betul-betul. Iya. Sekolah SD 36 Sungguh ini supaya enggak ketertinggalan daripada sekolah-sekolah yang lain. Ya, boleh tahu amang apa saja sekarang yang kondisinya memperhatikan sekolah ini? Kondisinya dari segi bangunan. Bangunan ya. Segi bangunan dilihat dari layak, dari luar enggak layak lagi, apalagi di dalam. Contohnya kondisi. Apa saja? Contohnya fasilitasnya asbesnya bocor. Mobilernya juga banyak rusak. Apalagi datang hujan ini anak-anak enggak layak meja-meja untuk belajar di dalam. Meja-meja juga. Enggak layak. Enggak layak. Papan tulis juga? Semua. Fasilitas sangat-sangat minim sekali. Di SD 36 Sungguh ini. Itu perlu sekali terutama dari pihak orang tua kami meminta, memohon supaya sangat diperhatikan lah. Yang lain apa ini bangunan kok ada yang rusak-rusak itu gimana ini? Iya, yang bangunan ini juga perlu diperhatikan karena ini mengganggu untuk pemandangan ini. Pemandangan. Wah, udah enggak sangat layak ini dihapuskan. Kalau bisa ini dibongkar atau enggak direhab. Direhab dibuat bangunan apa gitu. Iya, yang layak lah. Yang layak ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih kepada seluruh unsur sekolah, kepala sekolah dan seluruh guru ya. Terima kasih dan juga Amang Ropentua Sitanggang dan juga Amang Situa Nurdin Tanggang dan juga Ibu Ria Gurning ya. Semoga kegiatan SNPTB ini menjadi cikal bakal perbaikan sekolah ini lebih baik ke depan lagi. Itu harapan kita. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Pak. Baik, demikian tadi program kita bersama SN Pertukuan Tanah Ponggol dan juga para pihak sekolah. Banyak harapan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten, terutama perbaikan fasilitas di sekolah ini yang sudah sangat tidak layak dan sangat memprihatinkan. Semoga khususnya kondisi sekolah ini yang sudah sangat tidak layak dan tidak memperhatinkan, khususnya mobilier dan asbes seng dan banyak yang lainnya, apalagi kalau di musim penghujan suka banjir dan membahayakan para siswa yang sedang belajar. Saya Fernando Stanggang, Green Pita TV, Horas. Horas. Kami dari SD Negeri 36 Syogurung mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, Yayasan Pertukuan Tanah Ponggol. Semoga makin diberkati, dikasih kesehatan panjang umur dimanapun mereka berada dengan keluarganya. Horas, horas, horas.